radiografi torak dibaca dengan menempatkan marker L di sisi kanan pemeriksa atau sebaliknya. Jantung terlihat sebagai bayangan opak di tengah dari bayangan lusen paru-paru. Syarat layak baca radiografi torak yaitu identitas, marker, oskapula tidak superposisi dengan torak, densitas cukup. Densitas dikatakan cukup jika korpus vertebra di belakang jantung terlihat samar. Inspirasi cukup. Cukup jika iga 6 anterior 1 2 3 4 5 6 atau iga 10 posterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terlihat komplit. Iga sisi anterior terlihat berbentuk huruf V dan iga posterior terlihat menyerupai huruf A. Syarat keenam adalah simetris. Jika terdapat jarak yang sama antara processus spinosus dan sisi medial os clavicula kanan, kiri. Radio anatomi torak proyeksi PA, trachea, bronkus kanan, bronkus kiri, mediastinum superior, mulai dari apertura torasis sampai arcus aorta. Hilus kanan, hilus kiri, corakan bronkovaskular terlihat sebagai struktur tubular bercabang mulai dari hilus ke perifer. Corakan bronkovaskular normal terlihat di 2/3 medial hemitorak. Apek paru terletak di atas bayangan os clavicula. Lapangan atas paru berada di atas iga 2 anterior. Lapangan tengah berada antara iga 2 sampai 4 anterior. Lapangan bawah berada di bawah iga 4 anterior. Sinus costofrenicus normal berbentuk lancip. Sinus kardiofrenicus dibentuk oleh jantung dan diafragma. Diafragma terlihat sebagai kubah dengan permukaan yang licin. Tulang dan jaringan lunak dinding dada. Radio anatomi torak proyeksi lateral. Hilus, diafragma kanan, diafragma kiri, mediastinum terdiri dari mediastinum anterior yang berada antara sternum dengan jantung. Mediastinum media berisi jantung. Mediastinum posterior berada antara jantung dengan vertebra.